Assalamualaikum. Hai semua. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD. Saya Nisa K akan menemani anda pada hari ini. Sebuah program kokurikulum yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan kraft. Di luar sana, jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Pelitup muka jangan dilupa. Penjarakan fizikal diamalkan 1 meter atau lebih. Cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, hari ini satu lagi episod di mana kita akan gunakan teknik quilling untuk menghasilkan sebuah karya seni. Agak-agaknya apa yang kita nak lakukan kali ini? Jom kita tonton profil guru. Sabit yang jatuh di pelataran bintang. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Oh, Cikgu Wan Nizam rupanya. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Terkejut saya Cikgu. Sedap Nisa nyanyi? Tak adalah Cikgu nyanyi dalam. Okey Nisa sihat? Mandi. Alhamdulillah saya sihat. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Tak adalah Cikgu. Saya sebenarnya tengah tengok contoh karya seni yang telah Cikgu tinggalkan semalam. Aha. Sebab saya tengok yang ini, oh ada macam bentuk bulan sabit tu yang ternyanyi-nyanyi ya, sikit betul, tu Nisa. Cikgu. Okey, sebenarnya karya ini kita namakan sebagai Flora Bulan Sabit. Ya, ini adalah tajuk kita hari ini, Flora Bulan Sabit, di mana kita akan masih menggunakan teknik quilling, Cikgu ya. Betul, Nisa, kita sambung teknik quilling yang kita pernah pelajari sebelum ini. Jadi mungkin Cikgu boleh jelaskan terlebih dahulu apakah bahan-bahan dan juga peralatan yang kita perlukan untuk aktiviti kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, bahan utama yang kita perlukan untuk menghasilkan karya ini, seperti biasa kita perlukan helaian kertas yang kita telah potong mengikut saiz 0.7 ni. Ya, 0.7 cm. Kita tidak mahu terlalu tinggi, pelbagai warna ikut kegemaran anda masing-masing, warna apa yang anda perlukan. Okey, macam Cikgu, Cikgu buat semua warna ada kat situ. Okey, kemudiannya bahan-bahan lain yang kita perlukan termasuklah glue. Ini kita gunakan glue jenis PVA. Baik. Okey. Atau kalau lebih berminat untuk menggunakan glue jenis perkat, boleh menggunakan perkat jenis ini. Baik. Okey. Kemudian alat-alat pula yang kita perlukan, Nisa. Kita perlukan alat quilling pelbagai saiz. Ya, alat quilling. Baik-baik, Cikgu. Oh, jatuh pula. Tak apa. Nanti saya ambil. Okey. Kita ada alat quilling pelbagai saiz. Okey. Pelbagai saiz. Alat quilling pelbagai saiz. Kalau tak ada alat quilling ini, kita boleh guna apa, Nisa? Kita boleh gunakan apa saja yang ada di rumah. Contohnya, Cikgu, saya ada lidi. Dan kalau nak gulungan yang lebih besar, saya ada pensel. Ya, tak ada masalah. Kita boleh gulungkan pada apa-apa saja bahan yang bersifat silinder. Baik. Okey. Okey, kemudian kita juga perlukan pisau. Pisau untuk memotong. Untuk memotong. Juga kita perlukan gunting. Gunting. Okey. Baiklah. Sekali lagi adik-adik, sekiranya anda ingin menggunakan peralatan tajam seperti gunting dan juga pisau, jangan lupa untuk berada di bawah pengawasan orang yang lebih dewasa atau minta bantuan mereka supaya tidak terjadi perkara yang tidak diingini. Ya, betul Nisa. Dan alat terakhir kita perlu gunakan adalah penyepit tu Nisa. Penyepit ini. Adik-adik boleh lihat ini adalah penyepit anda boleh gunakan. Ada bahagian yang tajam juga tu. Ya, jadi ini pun perlu berhati-hati. Baiklah. Okey, saya rasa saya dah sedia dan saya nak Cikgu jelaskan sedikit kepada semua yang menonton apa teknik ataupun apa kemahiran yang perlu kita pertingkatkan untuk peringkat sederhana dalam teknik quilling ni, Cikgu. Okey, untuk peringkat yang berikutnya ini, kita perlu bereksplorasi satu tahap kesukaran. Kalau kita dapat lihat pada karya ini yang disiapkan oleh Cikgu itu adalah bagaimana kita nak menegakkan helaian kertas yang berbentuk strip ni. Ya, yang kita tidak gulung-gulung tadi tu, Cikgu ya. Jadi kita akan perlu gunakan glue saja nanti ya. So bagaimana kita nak tegakkan, nanti kita lihat semasa proses dijalankan, proses penghasilan dijalankan. Baiklah, nampaknya saya nak beri masa untuk rakan-rakan kita bersedia dengan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan ataupun bersedia dengan pen dan kertas untuk mencatat langkah demi langkah apa yang kita perlu lakukan untuk menghasilkan hasil kerja yang cantik ini. Kita akan mulakan kelas kita sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM.
kasih kerana masih menonton Club Craft Didik KKD. Hari ini Nisa dan Cikgu Nizam nak tunjukkan anda bagaimana nak menghasilkan flora bulan sabit kita pada hari ini untuk peringkat sederhana. Dalam teknik quilling kita ni, kita dah tahu di episod yang sebelum ini, kita gulung-gulung-gulung dan kita glukan untuk mendapatkan bulatan-bulatan seperti ini. Kita dapat lihat. Okey, adik-adik boleh tengok sekali lagi contoh. Jika anda terlepas episod yang sebelum ini di mana kita menghasilkan karya seni untuk peringkat yang lebih mudah, adik-adik boleh tonton kembali episod ini ataupun episod sebelum ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Baiklah cikgu, saya tak sabar nak mulakan. Sebelum itu, jom kita sanitasi dahulu tangan kita. Silakan cikgu. Ya, betul Nisa. Kita perlu menjaga SOP sentiasa. Betul, jaga diri, jaga orang sekeliling. Okey, saya dah sudah. Okey cikgu, baiklah. Apa yang kita perlu lakukan pertama-tamanya cikgu? Okey, hari ini kalau kita dapat lihat pada karya, kita panggil apa? Kelopak bunga-bungaan. Ya, kelopak okay, bunga. Pelbagai warna. So kita nak menghasilkan kelopak itu, baik. Kita akan menghasilkan menggunakan strip kertas ini. Okey, yang kita rangkaikan setiap kelopak tiga helai. Tiga helai? Ha, kita tiga sambungkan. Okey, cikgu nak ambil warna pink ni. Macam ni cikgu, kita tiga helai. Tiga helai. Okey, kita sambungkan pada penghujung setiap helaian. Oh, okay, sambungkan. Sebanyak tiga helai. Okey. Oh, apabila dia lagi panjang cikgu, maknanya dia akan dapat gulungan yang lebih mampat. Lebih mampat. Baik, lebih jom. Lebih padat, lebih mampat. Okey, so jom kita try. Saya akan letakkan gam di hujung kertas. Kemudian kita cantumkan kepada kertas yang kedua. Ya, betul. Okey. Okey. Mudah saja ni saya. Yang ini mudah saja apabila adik-adik sudah mengetahui bagaimana nak gulung-gulung-gulungkan dia. Sambil-sambil kita buat kerja tu pun kita boleh mendapatkan idea ataupun sedikit inspirasi yang baharu. Saya akan sambungkan satu lagi. Saya dah sambungkan tiga helai kertas paper strip. Dah jadi panjang macam ni cikgu. Ya, panjang. Okey. Okay. Lagi panjang sambungan kertas kita, maka lagi padatlah gulungan yang kita boleh hasilkan. Kemudian macam biasalah. Ya. Okey, alat quilling kita pada penghujungnya akan ada rongga kecil. Okey, di mana kita akan masukkan kepingan kertas kita ini ke dalam rongga tersebut dan kita mula menggulung. Menggulung. Okey, oh, terkeluar pula. Gulung, kita gulung sampailah gulungannya apa maksudnya gulungannya terakhir. Ya. Okey, saya akan gunakan, saya dah keluarkan alat quilling saya ni dan saya akan gunakan jari sahaja untuk memastikan ia sentiasa mampat. Kita dah dapat gulungan. Kita terpulang kepada kita nak dapat mendapatkan gulungan yang macam mana untuk kelopak yang kita nak hasilkan nanti. Baik. Okey, saya dah habiskan satu gulungan. Mungkin saya akan longgarkan sedikit. Longgarkan sedikit. Cara yang paling mudah adalah kita letak atas meja je, Nisa. Lepas tu kita goyang-goyang dia sikit. Okey, sebab saya tak kita nak dia atas meja terlalu besar. Kemudian kita biar dia. Kita akan teruskan dengan warna yang lain seperti biasa macam tadi. Saya nak buat warna peach lah, macam cantik aja cikgu ya. Teruskan. Saya dah ada satu lagi, saya akan gulung lagi sekali cikgu. Menggunakan itu warna peach saya. Warna peach. Untuk yang bunga peach saya cikgu, saya nak buat kelopaknya sedikit kecil. Jadi mungkin saya akan biarkan dia betul-betul mampat. Okey. Sebelum saya gam dia. Okey, kalau Nisa dapat lihat, cikgu ada beberapa helaian kertas berwarna hijau. Ini kita nak menimbulkan sedikit kepelbagaian kepada keseluruhan komposisi karya kita. Baik. Okey, sekarang cikgu ada dua saiz. Okey. Ini saiz yang pertama. Baik. Ini saiz yang kedua. Okey, maksudnya kita nak mendapatkan dua helaian saiz daun yang berbeza. Baik. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Ya. Okey. Kemudian kita lipat dua saja. Lipat dua. Lipat dua. Okey. Kita lipat dua. Kemudian kita rangkaikan sekali dengan dua tiga keping supaya sekali guntingan kita boleh mendapat beberapa helaian daun. Ya. Serentak. Bentuk yang sama. Baik. Okey. So lepas ni cikgu akan tunjukkan. Kita akan gunting. Kemudian kita gunting. Cikgu kalau gunting tangan kiri ni sah. Oh ya ke? Melukis tangan kanan. Bila cikgu gunting orang ingat cikgu ni kidal, tapi hakikatnya tidak eh. So cikgu menggunakan kedua-dua tangan cikgu. Okey, sekarang kita dah dapat daun yang lebih besar saiznya. Berapa helai kita dapat sekali guntingan terpulang kepada berapa helai yang kita lapiskan tadi. Okey, sekarang lebih kurang 4 helai serentak bila cikgu dah gunting. Baik.
Okey. Maknanya apabila dilipat dua kertas itu, kita gunting macam ala-ala separuh bulat, sedikit tirus di bahagian atas. Kita dapat macam bentuk daun, Cik Bui. Ya, kita betul. Buka, kita nak runcing sedikit di bahagian pangkal daun. Ya. Jadi kita tajamkan sedikit pada bahagian. Okey, sekarang Cikgu, saya dah ada gulungan-gulungan. Ada yang warna kuning, saya ada buat warna kuning dan warna peach. Dan mungkin ada beberapa gulungan yang saya akan gamkan sebentar lagi. Okey, seperti episode sebelum ini, Nisa perlu memicit bagian kita, hujung. Kita cubit kiri, kita cubit kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ikut saiz yang Nisa perlukan. Okey, yang warna kuning ini saya akan cubit yang belah ni, yang pertama. Okey. Okey, hujung. Okay, kemudian sebelah cuba Nisa tunjuk kejap kepada audience. Kita nampak bahagian bawah curve kan? Ya, yeah, betul. Okay, kalau katakan perlu kelopak yang sebegini, kekal dengan bentuk ini. Wow. Eh? Atau kalau Nisa nak kedua-duanya lebih tajam, then kita akan mencubit kedua-dua bahagian. Baik, saya cuba sebelah lagi ya. Seolah mungkin nanti kalau kita sambungkan dengan lima kelopak, dia jadi bunga cengkih. Seolah-olah macam bunga cengkih. Wah, baik. Okey, saya dah faham. Saya akan buat dengan bulatan yang lain di mana tadi saya ada mampatkan. Yang lebih kecil. Tapi bila yang mampat ni, Cikgu, mungkin nak memicitnya dia lebih dia sukar. Agak sukar. Tapi saya dapat dah bentuk. Saya dah picit. Okey, Nisa. Tadi Cikgu kata kita ada satu alat untuk mendapatkan kesan gerigi. Okay, cuba Nisa tunjuk ni. Nampak? Kita ada daun dengan kesan bergerigi untuk mewakili urat daun. Cikgu rasa nampak dalam televisyen. Ada tekstur. Okay. Ada tekstur ataupun jalinan. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, cuba ni sampai Cikgu alat itu. Yang ini Cikgu? Ya, yang warna merah jambu tu. Saya dah tertanya-tanya apa alat ini Cikgu. Okey, sebenarnya alat ini kita boleh dapatkan secara dalam talian juga Okey. Baik. Ada pelbagai alat quilling yang lain, kamu boleh explore nanti Okey. So alat ini mudah saja kita gunakan, Nisa. Kita hanya perlu memutarkan. Kita hanya perlu memutarkan. Nanti kita akan dapat kesan apa yang kita sebut sebagai crumple. So alat ini kita panggil sebagai alat crumple. Okey, mungkin Nisa boleh try. Saya cuba okay, satu ini helai daunnya Cikgu telah potong. Baik. Nisa cuba untuk hasilkan kesan bergerigi tersebut. Kita dapat lihat ini adalah helai daun di mana saya perlu melipatnya kepada dua bahagian. Ya, betul Nisa. Okey, saya lipat. Kemudian Nisa akan masukkan di tengah-tengah. Atau roda dia ni. Kemudian Nisa akan pusing. Putar. Salah putar. Okey. Salah putar. Okay. Keluar di hadapan. Cikgu dah nampak dah kesan crumple itu ataupun tekstur tersebut. Ya. Wow. Satu benda baru. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, macam mana dapat tekstur-tekstur sebegini? Cantik dia dah ada satu tekstur. Kalau kita dapat lihat, kita dah ada pelbagai saiz dan pelbagai warna. Betul. Okay. Kita ada hijau yang lebih cair. Kita ada hijau yang lebih pekat. Baik. Kita ada juga saiz yang lebih kecil. Untuk daun-daun yang kita bakal tampalkan ataupun glukan di atas permukaan kertas lukisan kita. Baiklah, nanti. Cikgu. Okay. Saya nak cuba cantumkan ketiga-tiga daun. Boleh, Lisa. Boleh. Silakan. Saya ada warna hijau yang lebih cerah. Okay, kemudian kita letak sikit kat tepi ni. Itu yang bahagian tengah kan, Nisa? Atau yang bahagian kiri? Saya kiri. Saya nak buat dia sedikit tidak balance ataupun tidak seimbang. Saya akan cantumkan yang kecil di sebelah kiri. Okey, nampak tak adik-adik? Nisa dah cantumkan. Macam mini love tak? Dan Nisa akan cantumkan di bahagian atas. Macam tu. Letak gam dahulu. Okey, kalau kita tengok perbezaan teknik antara apa yang dihasilkan oleh Nisa dengan Cikgu berbeza. Kita boleh bereksperimen, mengeksplorasi, terpulang kepada apa yang kita nak hasilkan. Baiklah. Okey, Cikgu, saya akan tunggu dia sampai kering. Dan saya dah ada beberapa kelopak bunga di sini. Jom kita sambung mungkin. Cikgu pun ada beberapa kelopak bunga di sini, Nisa. Baik. Okey, baiklah. Kita akan sambung kita punya aktiviti seni ini selepas ini di mana kita akan menampal di atas kertas ataupun di atas bingkai apa-apalah permukaan yang anda suka. Jadi kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD, saluran Didik TV KPM.
kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Nizam, di mana hari ini kita nak menghasilkan flora bulan sabit. Tadi kalau kita dah buat kelopak-kelopak bunga, Cikgu sebenarnya saya tadi kan saya ada bagi tahu yang kalau kita buka saluran YouTube bermacam-macam informasi yang dapat kita pelajari. Saya betul, nak kongsikan betul. Boleh Cikgu? Boleh, boleh, tak ada masalah. Sesuatu yang saya dah pelajari. Okey, saya nak buat bunga ros. Masih menggunakan alat kuliling tapi ada teknik melipat sedikitlah. Dan saya akan mungkin potong pun boleh lipat sedikit ke bawah. Macam ni. Ke bawah. Kemudian saya akan gulung. Dan apabila kita dah gulung, kita akan gamkan di bahagiannya. Baiklah, sementara saya nak menyiapkan bunga ros saya ni sekali lagi adik-adik. Apa cikgu nak buat ni cikgu? Okey, ini adalah permukaan kertas lukisan. Baik. Okey. Okay, jadi apa yang cikgu nak buat? Cikgu nak melakar sedikit bulan sabit supaya kita ada panduan, untuk proses menampal nanti. Okey, cikgu akan mula, saya akan habiskan. Saya dah nak siap dah ni. Kadang-kadang kita boleh melukis dengan bantuan ataupun menggunakan alat geometrik. Okey, tapi memandangkan cikgu hanya ada pensel di sini, jadi cikgu nak melakar menggunakan tangan sahaja. Adik-adik, ini adalah bulan sabit. Simple saja yang telah cikgu lakar tadi. Okey. Tidak perlu ditekan terlalu kuat. Kerana apa? Kita perlu menggunakan ia sebagai tapak saja ataupun panduan kepada semua quilling ataupun gulungan yang kita akan tampal nanti. Baiklah, saya rasa kita dah ada asasnya dan dah boleh tampal tak cikgu? Sebab kelopak-kelopak saya dah siap cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Mungkin kita bermula dengan bunga dulu. Bunga dahulu. Okey, cikgu boleh tunjukkan bunga yang pertama. Bagaimana? Okey, bunga yang pertama kita boleh tampal terus ke atas kertas atau kita tampal dahulu seperti apa yang Nisa pelajari sebelum ini. Ya, okey. Baiklah. So cikgu mungkin nak gunakan kelopak yang lebih besar. Baik. Okay, apa kita boleh buat? Kita ambil kelopak yang pertama. Kita gelukan pada bahagian sisinya. Okey. Sisinya saya sambil tu saya mengikut cikgu ya. Okey, okay. tak ada masalah Nisa. Okey, Nisa boleh buat bersama dengan cikgu. Okey, lepas tu cikgu lekatkan dengan kelopak yang kedua. Baik. Okey. Seterusnya kelopak yang ketiga. Okey. Mungkin kita tak, kalau kita nak glue jenis yang cepat kering, kita boleh gunakan jenis perkat Ya, okay. Betul. Macam saya lah cikgu. Saya nak cepat cikgu kan? Saya terus letak. Oh, ni saya guna perkat Ya, okay, betul. Tak ada salah saya Cikgu gunakan PVA glue. Jadi berhati-hati adik-adik. Okay, baiklah, saya rasa bunga saya ni dah nampak dah rupa bunga tu. Okay, cikgu pun nak buat macam kita mana yang bisa buat. Tekan di bahagian sisi. Saya dah ada dah satu bunga cikgu. Oh, menarik okay, Nisa. Ya, lawa tu. Nampak tak bahagian merah di tengah tu adik-adik? Itulah gulungan yang Nisa rasa tadi. Oh, kecil sangatlah gulungan ni. Boleh gunakan untuk bahagian tengah. Maksudnya kita jangan buang ya Nisa? Ya, betul. Kita boleh gunakan kertas-kertas yang berbaki itu. Betul. Untuk menghasilkan karya yang menarik. Di kiri dan kanan sikit. Okey, mungkin kita boleh gunakan penyepit yang kita ada Nisa? Ya, betul. Cikgu terlupa tentang penyepit tu tadi. Baiklah. Okay, saya akan cantumkan bunga saya. Saya dah dapat kelopak bunga yang kedua. Yang ini kelopak bunganya agak mampat dan sedikit kecil berbanding yang Nisa dah lakukan yang warna kuning tadi. Cantik tak? Okay, kita tunjuk yang dua-dua tadi. Alamak. Takut saya. Ini. Saya dah ada dua. Bagaimana adik-adik? Boleh kan kita ikuti? Kita tunggu dia kering, nanti kita akan tunjukkan lagi kelopak bunga yang lain dan bagaimana kita nak susun di atas bulan sabit kita dan kita nak gam bersama-sama. Baiklah. Okay. Boleh cikgu? Saya bantulah cikgu ya. Jadi dah ni bunganya. Okay. Bunga lelaki ni. Baik. Saya pun tak sabar nak tengok hasil kerja kita cikgu. Dah jadi barang hiasan yang cantik atau boleh jadikan hadiah buat orang yang tersayang. Bunga yang ini saya buat lebih sikit cikgu. Saya buat dia ada kelopak dia ada 6. Yang ini dia ada 6 kelopak. Okey cikgu, cantik cikgu. Okay. Betul. Tidak ada masalah. Yang ini sedikit besar ya saiz kelopak bunga ni. Mungkin bisa letak kat situ. Baik. Okey. Cikgu glukan dulu nanti kita tunjuk apa hasilnya selepas kita tampal pada
rupa ataupun shape bintang kita, bulan kita. Bulan kita, cikgu. Bulan sabit. Tersastro, cikgu saya. Tak mengapa, cikgu. Saya okay. Ada sikit lagi nak tambah kepada kelopak bunga saya. Mm-hmm. Yeah. Lawa bunga Rose Nisa ni. Ya, yeah, terima kasihlah dekat kawan saya. Nama dia Kak Mawar juga, okay. Cikgu. Nanti kita salam kat dia. Ya, yeah, tak boleh cikgu, dia dah kahwin. Oh, okey, Nisa. Okey, baiklah. Saya akan gamkan dan siapkan bunga saya yang terakhir. Mm-hmm. Untuk kita masukkan dia dengan kawan-kawan dia di sana. Mm-hmm. Sebab tajuk kita hari ini adalah flora, ya, Nisa. Ya, ya betul. Okay. Jadi memang berkisarkan kepada bunga-bunga, daun, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, yes. Ada satu yang besar. Daun itu di celahan kelopak bunga. Baiklah. Okey, okay. Saya akan cuba, cikgu. Okey. Letakkan gam di hujung sahaja. Di hujung bucu. Okey, mungkin cikgu nak gunakan helaian daun yang lebih kecil juga. Baik. Dengan tone yang berbeza juga kita ada kat situ ni, saya akan masukkan. Bisa letak saja, tak ada masalah. Nanti kita adjust keseimbangan dia. Okey, baiklah. Baik, saya dah lihat situ. Satu lagi saya pun nak tambahlah, cikgu, ya. Boleh, boleh, Nisa. Baik. Sedikit. Saya tambah di sini, cikgu, ya. Kedudukan. Okey. Baiklah. Lawa, Nisa. Terima kasih, cikgu. Seronok saya hari ini. Bermacam-macam telah saya pelajari dalam kelas seni dengan Cikgu Nizam. Sikit lagi cikgu nak letakkan daun di sini mungkin. Ya. Okey, cukup dengan daun kita. Baik. Okey. Mari kita tunjuk kepada rakan-rakan kita. Ini adalah hasil setelah kita menambahkan dedaunan berguguran. Jangan. Hari ini kita banyak lagu, Nisa. Ya, betul. Sebab banyak lagu yang bertemakan flora yang menyebut tentang alam sekitar. Baiklah, kita akan teruskan. Silakan cikgu. Cikgu tunjuk cara. Okey, sekarang apa yang kita perlukan adalah strips yang berwarna hijau. Baik. Okey, Nisa nak hijau pekat ke atau hijau yang cair sedikit? Hijau pekat boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yeah? Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, kita kena menganggarkan sedikit dengan cara meletakkan strip ini pada permukaan kertas yang telah kita lakar tadi. Okey. Kita anggarkan saja, tak perlu ukuran. Okey. Okey, mungkin panjang dia begini. Okey. Kemudian cikgu keratkan saja. Mana tegakkan tu? Saya dah puas fikir dah ni, cikgu. Okey, kita boleh menegakkan strip ini sebagai batangnya, okay, dengan menggunakan ataupun bantuan jarum peniti ni, sah. Yeah. Okey, jarum peniti. Jadi bila kita nak letak gam tu, cikgu? Okey, kita letak gam semasa kita nak ataupun glue ini semasa kita nak proses mengglue tadilah. Okey. So kita akan gluekan bahagian bawah dia. Saya akan tampakkan di sini, cikgu, ya. Baik. Okey. Dah siap gam dan apa kita boleh lakukan, cikgu? Kita akan mungkin kita cabut jarum peniti kita ni. Ya, Nisa, yang kita gunakan untuk kita sendal. Sendal tadi, ya. Bulan sabit kita. Ini, ya. Baiklah. Satu lagi di sini. Okey, baiklah. Ini dia, dah pun siap. Terbalik, cikgu. Okey. Dah pun siap flora bulan sabit. Di mana di sini kalau ada adik dapat lihat, kita telah tambahkan pelbagai lagi perincian ataupun perhiasan seperti daun-daun, gulungan-gulungan yang lebih kecil dan ada sekuntum bunga lagi di luar bulan sabit ini. Jadi adik-adik boleh lakukan dengan pelbagai idea dan kreativiti masing-masing. Baiklah, cikgu, apa yang sebenarnya yang kita dapat pelajari daripada aktiviti kita hari ini, cikgu? Okey, satu-satu pertamanya, Nisa, kita boleh menggunakan bahan-bahan daripada persekitaran kita. Ya, betul. Jangan buang sesuatu, kita boleh manfaatkan balik. Okey. Yang keduanya, kalau kita tengok dari segi formalistik, okey, kita ada unsur-unsur seperti rupa, jalinan, okey, dan juga kalau kita dapat lihat keseimbangan, bagaimana bunga yang merah yang nampak berat di atas kita seimbang
dikembangkan dengan juntaian daun di bahagian bawah. Ya, betul tu. Dan dapat juga melatih diri untuk mengasah kreativiti ataupun idea masing-masing. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu. Okey, tahniah Nisa kerana berjaya menghasilkan satu karya yang menarik ini. Terima kasih. Saya tak sabar nak belajar satu lagi cara untuk kita gunakan teknik quilling dalam menghasilkan karya seni. Tapi itu dalam episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak cikgu Nizam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa hashtag seni untuk semua. Saya Nisa Kim. Dan saya cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Kita jumpa lagi. Bye. Bye.